Selamat Hari Bayangkara ke-74 tahun 2020. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai motto Rastra Sewak Utama, yang artinya abdi utama bagi nusa dan bangsa. Memegang teguh Triprata sebagai pedoman hidup dan Catur Prastia sebagai pedoman kerja. Setiap tanggal 1 Juli, Indonesia memperingati Hari Bayangkara atau hari lahirnya Kepolisian Republik Indonesia. Usia Bayangkara genap 74 tahun. Hari ini didedikasikan untuk prajurit Bayangkara memberikan pelayanan dan kontribusi mereka kepada masyarakat. Dalam mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, serta penegakan hukum. Di tengah pandemi COVID-19, peran Polri bersinergi dengan TNI dan pemerintah daerah melakukan upaya mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Optimalisasi physical distancing, sinergitas TNI Polri menjadi ujung tombak dengan menggelar patroli skala besar dengan memberikan himbauan dan penertiban kepada masyarakat yang berkerumun dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan protokol kesehatan digaungkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan senantiasa waspada. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-74 tahun 2020, yang bertema Kaptipmas Kondusif, Masyarakat Semakin Produktif, Polres Magetan melaksanakan berbagai peran pengabdiannya untuk masyarakat, anggota, serta mengasah kemampuan anggota untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprawoto, Bupati Magetan. Saya Letnan Kolonel Korps Uni Kotman Jumai Arisandi, selaku Dandim 0804 Magetan. Saya Sujatno, selaku Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Saya M. Rizal Sumadi Putra, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Magetan. Saya Maulia Martendi Ina Esa MH, selaku Ketua Pengadilan Negeri Magetan. Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu komponen yang sangat berperan dalam mewujudkan tatanan kehidupan. Dukungan akan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif guna terciptanya situasi masyarakat yang lebih produktif di tengah masa pandemi COVID-19. Masyarakat Magetan mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-74. Kamtibmas kondusif. Masyarakat semakin produktif. Bravo Polri. Bravo Polri. Bravo Polres Magetan. Bravo Polres Magetan. Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.